Beberapa brik ngeum jajalanan di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Eta cai limbah pabrik anu ngeum teh karanda panjero mang puluh-puluh tahun. Samalah warga remen disingsianan ku preman anu pro ka eta pabrik. Kukituna warga jadi sieun ngebrehkeun bang baluhna. Pasualan limbah industri jadi bang baluh pikeun warga Desa Jelegong, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Jero mang tahun-tahun limbah sajumlah industri ngeum paimahan, terutama puluh-puluh hektar sawah milik warga. Eta limbah cair anu ngeum jajalaneun di lingkungan imah warga teh di Erong Balukar Gorengna saluran pamicenan limbah pabrik KHTEX, PT Kualram, turta sajumlah pabrik sejena. Kukituna tanggul pasawahan jebol tepi ka caina ngeum jalan sarta paimahan warga. Cek salah seorang warga, Dede, dirina jeung warga sejena kungsi laporan ka pihak pabrik, kitu deui ka pamarentah daerah ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup. Tapi tepi ka kiwari, ta candi ungkulan tepi ka beres roes. Sering, Pak, tapi nggak ada respon sih dari sananya. Udah lapor, belum ke kabupaten. Dulu Jokowi udah ngontrol. Kalau KHTEX masih mau ditutup, tapi udah masih gini, lihat kondisinya, nggak bisa. Ini kan fakta, ini air begini, bukan rekayasa warga lah, intinya melihat bapak ke belakang ke sana. Perairan sawah, air sungai-sungai buat perikanan pasti hitam. Sajeroning itu salah seorang panalinga lingkungan Joko Sri Wisnu nembrakeun, dumasar kana hasil uji sampel anu dilakonan di eta tempat, kandungan pH atau keasaman eta cai anu ngeum teh kawilang reana. Kukituna bakal ngagejed kesehatan warga sarta ngagejed tumuwuhna pepelakan patani. Nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau terus-menerus ini bisa meresap ke perairan, meresap ke sumur. Ke sumur warga di sini berumah banyak, sehingga nanti akibatnya kan terutama nggak kata-kata Pak, kita minum terutama nanti di ginjal kita yang nggak kuat nanti. Eta limbah anu ngeum jajalanan tur tapaimahan warga teh ngabalukarkeun masyarakat raya anu kaendrupan panyakit kawas kulit araratel turta asma. Sanajan kitu masyarakat ngarasa sieun laporan lantaran rea preman anu pro ka pihak pabrik. Rezi Tia Prasa